Pingping dan Angel seakan terpisahkan oleh jarak. Keduanya hanya terlihat satu kali saja tampil bersama saat memaparkan pernikahan mereka yang juga tertutup dari sorot kamera. Entah misteri apa yang tersimpan di balik hidup rumah tangga pasangan ini, yang jelas Ayu Ting Ting kembali diuji saat ia terserang penyakit campak beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa kondisi Ayu kini? Tidakkah penyakit tersebut itu berdampak buruk pada kandungannya? Alhamdulillah sehat. Makanya bangun doa dari rekan semua media juga mendoain. Alhamdulillah Ayu Ting sampai sehat. Setelah dikasih cobaan ya campak ya memang itu Ayu Ting memang mencuatkan sejumlah perasaan, tapi Ayu Ting tampak begitu enggan untuk menjawab semua kabar keretakan rumah tangga Ayu dan Angie. Entah sengaja menutup-nutupi, yang jelas ayahanda Ayu, Abu Rojak, mengaku bahwa dirinya ingin fokus dalam mempersiapkan perjalanannya menuju Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Lalu adakah sebuah doa khusus yang dipesan Ayu Ting Ting untuk dilakukan sang ayah di tanah suci? Dia juga banyak yang selalu menyanyi kan. Dan aja banyak ayah mahannya supaya Ayu sehat, supaya sehat dan baik juga cucu ayah. Dari semua doa itu, ayahanda Ayu tidak sempat menyinggung nama Angie. Tapi keengganan Abdul Rojak itu seakan terjawab dengan penuturan tetangga Ayu Ting Ting. Sosok Angie memang menjadi misteri. Bahkan tetangga Ayu Ting Ting mengaku bahwa ia tidak pernah melihat sosok suami pedangdut satu ini. Sesuatu yang belum sih, saya belum tahu. Saya ini kayak gimana? Saya sakit, tapi kan saya mikir lagi. Sekarang waktu itu saya sudah menjadi mata manusia masyarakat. Jadi mau ada yang suka sama saya, alhamdulillah. Mau ada yang nggak suka sama saya di sini, saya di sini. Walaupun yang namanya manusia sakit lah. Kalau dibilang digosipin yang ganteng pasti sakit. Jadi percaya salah lagi jalan kemarin juga salah. Tidak jelas sama yang siapa aja semua kita. Oke deh, yang paling penting semoga persiapan.